sobat kuliner, jadi tadi aku nemu roti bakar Bang Ibel. Ini dari dulu pengen ku coba, baru nemu tempatnya. Nah, tempatnya itu di belakang samping KNPI masuk, di belakang Badan Pertanahan pokoknya. Nah, bukanya itu dari jam 8 sore sampai jam berapa ya? Jam 10 malam mungkin, lupa aku. Di sini aku pesan yang Choco Maltin sama tiramisu crunchy. Choco Maltin ini kayak Ova Maltin, tapi dia Choco Maltin sama tiramisu crunchy. Nah, yang Choco Maltin ini harganya Rp18.000, sedangkan yang tiramisu itu harganya Rp15.000. Nah, tenang, buat kalian yang rumahnya jauh bisa pesan lewat Grab atau GoFood, udah tersedia. Sekarang aku mau nyoba yang dan rotinya ini fresh ya, tiap hari buat, gede banget, wangi. Nyobain rasa yang Choco Maltin dulu. Bismillah. Aku suka banget sama tekstur rotinya, enak dan enak, ditambah sama aroma wangi dari menteganya, ini wangi banget. Hampir semua gigitan itu tebal Choco Maltinnya, enak banget, toppingnya nggak pelit, nggak berlebihan juga, pas. Wow. Enak. Berikutnya aku mau nyoba yang tiramisu. Ini pakai mentega apa ya? Menteganya harum banget. Dan rotinya gede banget, sumpah. Lebar-lebar. Ini juga wangi. Yang roti bakar tiramisunya ini enak banget, nggak ada ahlak, dan aku lebih suka ini daripada yang Choco Maltin. Dan ini tuh ada crunchy-crunchy-nya gitu. Ini bakarnya bagus banget. Di luar ini kayak crispy juga, dalam lembut, ditambah topping dalamannya crunchy dan manis, di luarnya juga crunchy, ini enak banget. Packagingnya bagus, dan untuk masalah rasa banyak banget rasanya, bisa kalian pilih sesuai selera. Pantas yang banyak recommended-in, karena memang ini enak banget.
Wow. Enak parah sih, gak ada anak. Mantap. Nah, itu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Anak Ray Game Man, yo. Sangeyo.